Kejauhan juga itu ada tiang warna kuning sama hitam ya. Itu sebagai tanda batas ketinggian kendaraan yang bisa lewat. Saya tadi cek, itu kendaraan yang bisa lewat itu maksimal tingginya 3,5 meter guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan channel saya di channel Angga Triansa. Hari ini di hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 guys. Saya akan kembali mengabarkan update terbaru progres double track kereta api Bogor Sukabumi. Ya, sekarang saya ada di jembatan kereta api BTM ya guys ya. Seperti dilihat, jembatan kereta api BTM ini menggunakan rangka besi ya, bukan beton ternyata ya. Jadi jembatan ini bukan menggunakan beton tapi besi guys. Nih kita lihat nih guys nih, di sini ya. Ini jadi semua menggunakan rangka besi, bukan beton yang sama kayak di batu tulis ya, tapi menggunakan rangka besi. Ini progresnya terus berjalan ya guys ya. Jadi kemungkinan ini perlu waktu 3 sampai 4 hari lagi selesai ini guys. Karena ini waktu lusa nih, malam. Sekarang Rabu, waktu malam Selasa ini di dipasang pertama kalinya guys. Ada di channel Kang Ubay ya, Abah Ubay. Malam-malam dipasangnya guys. Jadi ini sudah hampir selesai. Ini kita review pukul 7.25 menit ya. Jadi aktivitas para pekerja masih belum ada ya. Tapi sudah ada tuh ya. Sudah baru mulai ya, mau mulai. Mungkin mulai pekerjaan pukul 8 atau setengah 8 ya. Kita lihat nanti kedepannya ya guys ya, ini akan kayak gimana. Karena kalau dilihat ini gede banget ya, jadi kayak ada penghubungnya ya. Kalau biasanya itu di tempat lain seperti batu tulis itu beton tapi cuma satu gitu, satu jadi ada dua ini ya, ada dua jembatan lah, ini kayak digabungkan ya guys ya. Tuh. Ya seperti dilihat di kejauhan juga itu ada tiang warna kuning sama hitam ya, itu sebagai tanda batas ketinggian kendaraan yang bisa lewat. Saya tadi cek, itu kendaraan yang bisa lewat itu maksimal tingginya 3,5 meter guys. Jadi nanti kendaraan yang melebihi 3,5 meter itu nggak akan bisa lewat ke sini guys. Jadi di sana pun pasti akan akan terhalang ya, nggak akan masuk ya. 3,5 meter itu bus besar ya, atau truk tronton ya. Kalau bus kecil masih bisa guys, ini bus besar kayaknya nggak akan bisa deh. Apalagi dengan 3,5 meter itu, ini kecil banget nih, rendah banget ya. Jadi bus besar nggak akan bisa lewat sini ya. Bus kehutanan yang suka lewat, biasanya saya pernah lihat suka lewat, cukup atau enggak ya, saya kurang tahu nih, tinggi dia berapa ya, kayaknya tidak akan cukup ya.
Oke, itu aja guys, liputan saya, review saya di jembatan kereta api dekat mall BTM ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe channel YouTube saya agar saya tetap semangat dalam mengupdate double track kereta api Bogor Sukabumi ini guys. Dadah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana juga di kejauhan ada tiang pembatas suara kuning hitam ya guys ya, sama fungsinya untuk membatasi kendaraan yang lewat maksimal 3,5 meter. Dadah.